Hey guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan bikin Shopee Haul Kulot Rayon start dari 30 ribuan aja. Since kalian udah banyak banget yang request untuk aku review kulot rayon, karena biasanya tuh aku bikin kulot haul itu yang kayak bahan linen, bahan scuba. Kali ini yang murah-murah dan dijamin kalian gak bakal nyesel. So kalau kalian penasaran kira-kira aku udah beli apa aja, just keep on watching. Pakai ini emang unik banget dan harganya super murah, gak sampai 50 ribuan. Kalian bisa nonton video aku di atas ini ataupun langsung cek ke pin komen. Kita masuk ke kolase yang pertama. Aku beli dari @laxmi_id. Di sini ada satu kulot harganya 69 ribu. Aku pilih warna nude, nude cakep banget dan dia all size fit to L. Bagian depan ini ada tali dan talinya tuh udah nyatu gitu loh, dijahit di belakang, jadi kalian gak bisa lepas dan emang harus diikat. Nah ini menurut aku size nya itu nggak V2L sih, karena di badan aku aja ini tuh bener-bener pas banget, apalagi di bagian pahanya. Untuk sebuah kulot menurut aku kurang lebar untuk yang V2L ya, karena patokan aku kalau kulot itu pasti kan di paha bakalan flare gitu kan, kecuali kalau misalnya kalian yang bener-bener kayak slim banget loh baru pakai ini kelihatannya jadi kayak pakai kulot. Kalau misalnya aku pas pakai ini bener-bener kayak straight pants biasa, dan emang karena paha aku tuh tipe paha yang besar, jadi untuk size aku ini paha aku termasuk besar gitu loh, bukan yang paha normal sesuai size aku. Jadi kalau misalnya kalian yang tipe paha besar, aku nggak rekomen beli yang ini karena paha itu bener-bener sempit banget. Bahkan pas aku pakai aja di lingkar paha aku yang 53-54 cm itu bener-bener pas, dan kalau misalnya jalan tuh kayak kurang enak gitu deh, soalnya terlalu ngepas. Tapi ini untuk detailnya semuanya rapi dan cakep banget. Terus juga ini beda dari yang lain karena ada talinya kan. Biasanya kalau kulot-kulot rayon tuh banyaknya cuma polosan aja tanpa ada aksen tali. Dan ini juga nggak ada kantongnya, minusnya. Karena aku biasa latah kan, selalu pegang kantong, tapi ini nggak bisa. Setelah aku pakai ini kesannya kayak bukan kulot kan, karena dia tuh kayak ngepas gitu loh di badan aku. Dan fittingnya nggak fitting besar, jadi aku kurang rekomen kalau misalnya kalian size-nya di atas dari size 29 celananya, karena karetnya pun ini nggak melar juga, kayak cukup sampai di size 29 aja. Di atas 29 menurut aku sangat-sangat gak nyaman, karena ini bahannya rayon kan nggak bisa melar gitu kalau misalnya kalian mau pakai jalan. Kita lanjut ke kolase yang kedua. Aku beli dari @sukawati_grosir_. Nah ini harganya murah banget, cuma 34 ribu aja, dan mereka ngejualin banyak banget warna. Sampai sejujurnya aku tuh bingung mau beli warna apa. Tapi warna hitam gak pernah selalu aku skip. Kalau misalnya aku beli celana, pasti aku beli warna celana hitam. Kayak selalu kepake dan bagus jatuhnya di badan. Ini modelnya aku jauh lebih suka dibandingkan yang pertama tadi, karena sizingnya lebih besar, karetnya lebih lentur. Dan kalau misalnya untuk aku sendiri, ini bahkan karetnya gak kepake karena lingkar pinggangnya tuh udah pas banget di pinggang aku. Jadi kalau buat teman-teman di sini yang size-nya di bawah dari 28, mungkin pakai ini bakal kayak rada kedodoran gitu, karena ini gak terlalu ngefit kena karet. Tapi malah bagusnya jadi kayak oversize kulot gitu, menurut aku jadi keren. Ini tipe celana kulot yang basic, kalian bisa pakai buat tidur, buat keluar rumah, buat jalan-jalan, buat ngafe, pokoknya gimana pun. Cuman ya emang itu dari tadi, minus dari bahan rayon adalah dia gampang banget kusutnya. Tuh ini adalah minusnya sih. Dan sebenarnya kebanyakan kayak calon-calon rayon gini tuh dijual dulu sih untuk baju tidur, tapi sekarang-sekarang udah banyak banget yang ngejualin buat baju jalan. Untuk detail bahan semuanya tuh cakep banget, gak ada yang miss. Dan dia tuh punya satu kantong di bagian kanan, tapi di bagian kiri gak ada kantong. Ini kulotnya juga bagus, pokoknya well made dan harganya murah. Cuttingannya di badan, lihat dong secakep apa. Ini warna itu tuh emang gak pernah salah, kayak bikin kaki aku jauh lebih slim gak sih? Kalian bandingin aja sama celana yang pertama tadi. Emang warna dan cuttingan celana tuh bener-bener ngebuat badan kalian bisa jauh lebih tinggi, bisa jauh lebih kurus. Dan ini salah satu kulot yang wajib banget kalian beli sih, harganya murah banget lagi, cuma 30 ribu. Kita lanjut ke warna yang kedua. Ini aku udah pilih warna hijau, dan emang warna hijau kan sekarang lagi super tren, makanya aku nggak bakal lupa untuk pilih warna hijau ini karena bener-bener cakep banget warna hijaunya. Harganya juga sama 34 ribu, dan fittingnya fit to L, karetnya melar, dan size nya pun sama mulai dari lingkar paha ke bawah. Dan emang itu dia tadi minusnya, dia lecak-lecak gini, padahal itu baru aku setrika guys, aku cuma kayak gantung doang. Tapi dia kusut karena aku gantungnya aku tumpuk gitu sama kulot-kulot yang lain, aku dempetin.
dia kusut deh. Jadi ini sih minusnya. Ini untuk warna hijaunya, cakep banget kan. Atasannya kalian bisa pakai tank top, crop top atau apapun. Dan dia juga high waistnya pas gitu loh, nggak yang terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Jadi kalau misalnya pakai tank top ataupun crop top yang nggak sampai udel, ini super aman sih. Wah, cakep banget. Wajib banget langsung cek ke description box aku, jangan sampai kehabisan. Karena untuk warna hijau ini susah banget buat dapetinnya. Kita masuk ke warna ketiga, ini warna wine ataupun warna ungu tua. Dan aku jujur beli 4 warna si kulot ini, karena aku pengen kasih lihat ke kalian kira-kira gimana sih kalau misalnya aku beli kulot selain warna hitam. Karena biasanya kan perbedaan warna pun juga ngaruh ke badan gitu loh, bagus atau enggaknya. Ini warna ungunya cakep banget sih, karena dia tipe warna ungu yang sangat-sangat gelap. Jadi kalau kalian pakai pun kelihatan dari jauh kayak hitam, padahal pas dideketin oh ungu. Dan ungunya enggak yang norak. Makanya kalau pakai si ungu wine ini, kalian tuh bisa atasannya yang warna terang-terang juga, enggak bakalan kelihatan kayak aneh dan norak. Ini cuttingannya sama persis kayak warna-warna lainnya, cuman biar kalian bisa lihat aja perbandingan warna wine, warna hitam dan warna lainnya. Karena aku pengen kasih referensi aja ke kalian kalau misalnya nggak pengen beli warna hitam gitu. Jadi ini salah satu warna yang wajib punya juga, karena nggak bikin bosen dan orang pun ngeliatnya tetap bagus, nggak yang aneh gitu loh warna ungunya, dan bukan ungu lilac juga. Kita lanjut ke celana yang ketiga, ini ada warna coklat muda. Coklat mudanya sebenarnya kayak nggak coklat ya, kayak ada warna dusty pinkishnya gitu. Jadi pas dipakai di skin tone aku jadinya cakep dan nggak yang terlalu coklat-coklat banget. Dan semua size ini sama persis, karena juga melar. Di bagian kanan juga ada kantong. Ini untuk warna coklat mudanya cakep banget kan. Aku nggak expect kalau bakalan secakep ini. Aku kira bakalan fail gitu loh warnanya, tapi ternyata turns out aku suka banget. Dan harganya super affordable. Selain 4 warna ini yang aku pakai, masih banyak banget warna lainnya yang aku jamin kalian bakal kalap sih kalau lihat. Jadi aku saranin kalian langsung cek aja ke description box aku, ada banyak banget warna yang mereka jual. So guys, gitu dulu untuk video haul aku kali ini. Aku harap kalian suka dan terbantu sama semua pilihan-pilihan kulot aku. Karena sejujurnya aku tuh cari ini tuh lumayan bingung, karena aku kalau search di Shopee tuh kulot Rayon yang keluar tuh model yang biasa-biasa aja. Jadi yang kayak lulusan doang, cuman banyak warna yang mereka jual. Jadi sebenarnya susah untuk cari yang variasi-variasi lain. Tapi aku harap kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa buat like, komen di bawah kira-kira aku harus bikin video apa lagi. Dan jangan lupa juga untuk subscribe aku di bawah sini, supaya aku makin semangat bikin video setiap minggunya. See you guys next time.